Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak untuk buka puasa yang seger, enak, dan simpel. Apalagi kalau bukan sayur sop. Karena sayur sop ini adalah sayur yang sehat, sayur andalan yang disukai oleh semua kalangan. Jangan berpikir ribet dulu ya, sedulur. Karena masak sayur sop ini cukup simpel dan mudah. Ikutin yuk cara masaknya dan apa aja bahan-bahannya. Bahan-bahannya di sini diantaranya adalah kentang, wortel, kol, tomat, daun bawang, kalau ada ayam atau daging sapi ya, bisa juga ditambahkan bakso. Dan bagi yang suka pedas, boleh tambahkan cabai ya. Kita potong semua sayurannya. Biasanya untuk sayur sop ini kita potong dadu ya, dan untuk kolnya potong agak lebar. Lalu kita iris bawang merah. Halusnya yaitu kemiri, bawang putih, garam, dan bubuk merica kita ulek. Panaskan minyak, lalu kita tumis bumbunya sampai harum ya. Kita oseng-oseng dulu bawang merahnya, dan setelah harum kita baru tumis bumbu halusnya tadi. Kiranya sudah harum, kita tambahkan air secukupnya sesuai keinginan kita dan masak sampai mendidih. Lalu kita masukkan daging ayam atau daging sapi kalau ada ya. Nah, berikutnya kita masukkan sayuran yang sekiranya harus dimasak agak lama ya, seperti kentang dan wortel. Untuk kol dan daun bawang kita boleh masuk di belakangan ya. Boleh tambahkan irisan cabai ataupun tidak, dan masukkan bakso. Tambahkan garam, sedikit penyedap, dan sedikit bubuk merica ya. Nah, supaya tomatnya kelihatan segar, jadi kita masukkannya belakangan aja, barengan sama daun bawang ya. Nah, ready sedulur. Wah, seger banget nih. Cocok banget untuk buka puasa. Dan untuk sahur juga bisa loh. Selamat mencoba sedulur. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.